Ratusan personil TNI bersama warga melakukan bersih-bersih pantai sepanjang 2,4 km di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu pagi. Puluhan ton sampah diangkut dari lokasi bibir pantai Talanca yang menjadi lautan sampah ini. Dalam memperingati Hari Juang Angkatan Darat, ratusan personil TNI Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi bersama warga melakukan bersih-bersih pantai Talanca di Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Rabu pagi. Bibir pantai yang menjadi lautan sampah sepanjang 2,4 km dibersihkan secara manual dengan cara dipunguti dan menggunakan 5 alat berat yang membantu untuk melakukan pembersihan sampah yang didominasi sampah plastik dan rumah tangga. Sedikitnya 50 ton sampah dapat diangkut Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi untuk diolah menjadi kompos ataupun dibakar. Masuknya musim hujan membuat sampah dari sungai turun ke laut dan bermuara di bibir pantai hingga membuat pantai menjadi kotor. Yang paling banyak plastik sama bekas pohon tumbang mungkin atau sama apa Ini katanya akibat apa nih Bu? Kok bisa sampai banyak sampah? Mungkin nggak ada khusus bank sampah yang dekat mungkin di sini ya. Sehingga dia seenaknya aja buang sampah ke sungai. Buang sampah ke sungai terus ke laut akhirnya ya. TNI yang melihat potensi pantai yang bisa menjadi daya tarik peselancar ini berencana akan membuka bibir pantai menjadi spot surfing bagi atlet domestik ataupun luar negeri. Ombak pantai seperti di pantai New Zealand menjadi andalan dari pantai Talanca ini. Kita ingin membangkitkan kesadaran tentang arti penting kebersihan. Kedepan akan kita jual pantai ini sebagai tempat surfing. Kita lihat bersama bahwa di belakang kita ini ombak begitu panjang. Ini sangat potensi alam untuk surfing ini sangat-sangat diminati oleh domestik maupun mancanegara. Selain melakukan bersih-bersih pantai, TNI pun melakukan penanaman pohon secara bertahap sepanjang 2,4 km untuk mencegah erosi pantai dan mempercantik bibir pantai Talanca yang memiliki potensi ombak panjang ini. Ahmad Fikri, Sukabumi.